Hari ke-21, dukungan kita yang sejati. Semoga Tuhan yang bangkit, penakluk dosa dan maut, menjadi penopang bagi kalian semua, terutama bagi mereka yang paling lemah dan paling membutuhkan. Paulus mengatakan di sini bahwa kita tidak berjalan sendirian ketika kita mencoba untuk menghayati dan memberi kesaksian tentang pesan Injil. Tuhan yang bangkit adalah dukungan bagi kita, dan khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan di antara kita. Faktanya, kita semua lemah dan membutuhkan Tuhan. Karena terkadang kita gagal dalam menghayati iman kita dengan cara yang nyata dan sehari-hari. Kita selalu membutuhkan rahmat dan pengampunan Tuhan yang telah bangkit. Dalam bidang apa dalam hidup Anda yang khususnya membutuhkan kasih karunia dan pengampunan? Dalam hal apa Anda merasakan dukungan dari Tuhan yang bangkit? Marilah berdoa. Yesus, Tuhan yang bangkit dan menakluk dosa dan kematian, maafkanlah aku ketika aku lupa bahwa Engkau adalah pendukungku. Amin.